Oke guys, ini adalah tangki New Mega Pro yang udah bocor, udah ditambal, udah 3 tahun aman ya pakai lem besi. Jadi caranya diamplas dulu baru ditambal lem besi. Nah ini ada yang bolong titik kecil, kemudian saya gosok, saya tempel lem besi, aman ini, nggak bocor lagi. Bagi teman-teman yang tangkinya bocor pakai lem besi saja ya, sarannya dari saya dijamin kuat, jadi nggak perlu repot-repot, cuma harga 12.000 lem besi. Hasilnya seperti ini. Memang ini enggak rata ya, sengaja. Tapi segitu juga udah aman, enggak bocor. Udah termasuk tebel. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menambal tangki, ya seperti itu, pakai lem besi saja. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih.